bertujuan untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa 17 hari lagi kita akan ada pemungutan dan penghitungan suara. Saya Muhammad Fauzan Harza, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Bukit Tinggi. Pada hari ini, hari Minggu, KPU Kota Bukit Tinggi melaksanakan senam massal yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Dan pada hari ini diikuti lebih dari 500 orang di Kota Bukit Tinggi yang kita laksanakan di pelataran Jam Gadang. Dan pada kegiatan kali ini kita membagikan door prize kepada masyarakat Kota Bukit Tinggi. Kita berharap bahwa kegiatan ini menjadi salah satu alasan masyarakat untuk ikut memilih 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Bukit Tinggi. Dan kita berharap seluruh masyarakat Kota Bukit Tinggi pada 14 Februari 2024 untuk datang ke TPS dan memilih pasangan calon ataupun anggota dewan yang mereka inginkan sesuai hati nurani dan menjadi pemilih yang rasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.